Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk subtopik terakhir bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard kandungan 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okay. Untuk objektif hari ini, kita ada dua iaitu pertama, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Apa maksud sistem ketaksamaan linear? Okey, sistem ketaksamaan linear ini ialah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Okey, ini merupakan contoh ya, contoh pembelajaran lepas di mana kalau kita lihat kat sini, ini adalah satu ketaksamaan dan juga dua ketaksamaan. Okey, apabila kita ada dua gabungan atau lebih ketaksamaan, inilah yang dipanggilkan sebagai sistem ketaksamaan linear. Okey, jadi untuk soalan yang ini, kita dah buat dan menentukan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Soalan ini, dia nak menentukan rantau yang memuaskan ketaksamaan yang inilah yang pertama dan juga yang kedua. Okey, jadi diberi rajah ini, okey. Jadi dia suruh rantau yang mana, yang antara A, B, C, D ini yang memuaskan ketaksamaan yang pertama dan yang juga yang kedua kita ni. Okey, jadi untuk menyelesaikannya, kita tentukan dengan memilih satu titik yang berada pada rantau. Contohnya kat sini, kita, kalau rantau A, kita pilih titik 4, 2. Okey, 4, 2 kat mana? Kat sini lah. 4, 2, titik 1, 5, titik 4, 7 untuk rantau B, C dan D adalah titik 8, 6. Okey, jadi kita tentukan di mana ketaksamaan yang pertama dan yang kedua ini memenuhi rantau yang memuaskan ketaksamaan yang diberikan. Contohnya kat sini ada benar ataupun palsu. Okey, kita kena cari yang benar lah. Kedua-dua yang kedua-dua ketaksamaan ini adalah benar. Okey, jadi kita dapat D lah sebab kedua-duanya benar. Okey, yang ini benar. Jadi kita boleh katakan yang kat sini rantau D memuaskan kedua-dua ketaksamaan yang pertama ni dan juga yang kedua. Untuk cara yang lain juga, cikgu ada terangkan di mana kalau kat sini kita lihat ketaksamaan kita yang pertama ini Y kurang atau sama dengan 3/4 kan. Okey, kita lihat graf kita yang Y sama dengan 3/4. 3/4 ini, okey, kita lihat ketaksamaan dia adalah ni, simbol ketaksamaan ini adalah lebih kurang atau sama dengan. Dia mestilah rantau bawah. Okey, cikgu pun letak anak panah ni ke bawah semuanya. Okey, yang straight ni. Garis lurus ini. Okey, dan yang kedua ialah X tambah Y lebih besar. X tambah Y lebih besar atau sama dengan 7. Yang mana garis dia? Yang inilah. Okey, lebih besar maknanya ruang yang atas lah. Okey, kalau kurang mestilah ruang yang bawah kan. Okey, ni adalah lebih besar. Jadi ke atas ni lah. Semua ke atas ni. Okey. Jadi untuk menentukan ruang yang mana yang memuaskan ketaksamaan antara kedua-dua ini, okey, kita lihat anak panah kita ni bertentangan ataupun ruang kita ni, ruang D ni ada kedua-dua anak panah kita. Kalau ruang lain dia ada satu je kan. Okey, ni ada dua. Maknanya ruang yang terlibat adalah inilah, ruang D inilah yang memuaskan ketaksamaan yang pertama dan juga yang kedua kita ni. Okey. Ini adalah yang kita dah belajar lah sebelum ni. Okay, untuk yang seterusnya ni, kenapa cikgu kaitkan dengan pembelajaran lepas ini? Sebab untuk yang seterusnya ini memang sangat berkait lah. Kita boleh gunakan cara yang sebelum ni untuk diaplikasikan dalam topik pembelajaran yang seterusnya ni. Okey, mari kita lihat. Okey, ni adalah objektif kita yang pertama lah. Menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey, cara dia yang pertama, kita kena kenal pasti dulu rantau untuk setiap ketaksamaan. Yang kedua, kita kenal pasti rantau yang memenuhi setiap ketaksamaan. Okey, bagaimana kita lihat contoh 10 ini dalam kutip muka surat 169. Okey, kalau sebelum ni kita melorek rantau yang dia dah ada dah rantau. Contohnya dia bagi tadi rantau A, B, C dan D kan. Dia dah bagi siap-siap dah. Okey, sekarang ni dia tak bagi. Dia cuma bagi garis graf saja, graf yang macam ni saja. Okey, dia dah tak bagi dah rantau A, B ke C ke D ke macam tadi. Okey, jadi untuk yang ini. Okey, untuk yang ini, cara dia kita nak buat macam mana. Okey, kita kena tukarkan dulu ketaksamaan ini, yang pertama dan yang kedua dibagi ni, kepada garis lurus. Okey, iaitu
Y sama dengan X tambah 3 dan juga satu lagi X adalah sama dengan 2. Okey, kita ada 2 sekarang ni persamaan kita. Okey, jadi kita lihat persamaan ni dia dah bagi siap-siap dah garis dia. Okey, ni garis lurus yang pertama adalah garis garis sempang kan? Ke garis padu ni, garis padu. Okey, sebab dia adalah tak putus-putus. Okey, ni baru dia garis sempang. Okey. Jadi garis padu dan garis sempang ini adalah yang kita dah belajar sebelum ni menunjukkan kalau garis padu dia adalah melibatkan yang inilah simbol lebih besar atau sama dengan ataupun kurang atau sama dengan. Okey, kalau garis sempang yang putus-putus ni dia melibatkan lebih besar ataupun lebih kecil daripada. Kita tahu ya beza dia. Okey, jadi untuk lorek rantai memuaskan kedua-dua ketaksamaan ini, kita lihat. Okey, yang pertama, Y lebih kurang atau sama dengan X tambah 3. Jadi, dia mestilah ada di bawah. Okey, ini kan garis dia kan? Okey, garis Y sama dengan X tambah 3 ni, dia adalah kurang atau sama dengan, jadi dia di bawah lah. Okay, kita lihat pula ketaksamaan yang kedua adalah X lebih kurang daripada 2. Lebih kurang ke kanan ke ke kiri? Mestilah ke kiri kan? Okay, jadi ke kiri. Jadi kita letak anak panah semua ni ke kiri. Okey, dah siap. Okey, untuk lorekkan ni kita lihatlah yang cikgu cakap tadi. Kita lihat dia punya anak panah ni nampak tak? Kalau ruang ini anak panah dia ada 2 ni ruang ni. Anak panah dia bertemu ataupun ada 2 ni. Ada 2 dalam rantau ni. Ha ni. Rantau ni ada 2 anak panah dia. Kalau rantau atas ni yang sini dengan yang sini dia ada 1 je anak panah dia kan. Okey, jadi inilah kita lorekkan. Okey, rantau ini. Okey, jadi inilah cara dia untuk kita lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, sama juga soalan dia. Okey, cuma graf sahaja yang berbeza dan juga ketaksamaan dia ada berapa ni? Kita lihat kat sini ada 1, 2 dan 3. Okey, ada 3. Jadi, pertama sekali kita kena tukarkan dia dalam bentuk persamaan garis lurus iaitu sama dengankan dia. Okey, Y sama dengan negatif X yang pertama ni. Yang kedua, Y sama dengan 3. Yang ketiga, Y sama dengan 0. Okey. Kita dah tahulah kat sini, dia dah bagi siap-siap dah. Graf garis lurus dia, jadi tak perlu risaulah. Okey, kita cuma lihat dia punya ketaksamaan linear ni. Okey, yang pertama ni, Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Okey, lebih besar ini adalah garis dia. Lebih besar mestilah ke atas. Okey. Ke atas. Garis dia adalah garis padu. Okey. Okay, yang kedua, Y sama dengan 3. Kita tengok Y sama dengan 3 yang ini. Okey, ketaksamaan dia adalah kurang. Lebih kurang maknanya ke bawah lah. Kurang daripada 3. Okey, garis dia adalah garis sempang. Sebab dia adalah kurang saja kan? Tak ada sama dengan. Okey, yang ketiga, Y sama dengan 0. Okey, untuk Y sama dengan 0, dia mestilah pada pintasan X. Okey, pintasan X ni yang mana? Yang inilah pintasan X kita. Okey, pintasan X kita yang ini. Jadi, dia adalah lebih besar atau sama dengan garis padu. Okey, ke atas semuanya. Anak panah kita semua ke atas. Okey, jadi kita boleh lorekkan lah. Lorekkan kita punya ruang kita, rantau kita iaitu kat sini. Padam pula. Ini. Ini rantau kita. Okey. Okey, kita kena lorekkan betul-betul ya. Jangan masuk ruang yang orang lain. Ini rantau kita. Okey, kita lihat lagi contoh ketiga. Contoh ketiga. Okey. Ini yang selain daripada contoh yang dalam buku teks tu lah. Ini adalah soalan ni. Okey. Kita tengok kat sini ada berapa. Ketaksamaan ada 3. Ada 4. Oh, ada 4. Okey, ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kita tukarlah dulu kepada persamaan garis lurus. Okey, kita tengok sini. Ini yang pertama. Okey, ni Y sama dengan X yang kedua. X sama dengan 6 yang ketiga. Dan yang keempat, Y adalah sama dengan 0. Y sama dengan 0 adalah pintasan X. Cikgu cakap tadi lah. Kalau Y sama dengan
kosong, ini adalah pentasan X. Kalau X sama dengan kosong, ini adalah pentasan Y. Okey. Ini inilah yang keempat kita. Yang keempat ya. Okay, jadi untuk loretkan ruang yang mana yang terlibat, kita lihat. Y lebih kurang atau sama dengan mestilah ruang yang bawah. Okey. Atau yang bawah ni. Okey. Okey, yang kedua, Y lebih kurang atau sama dengan X. Rantau bawah juga. Okey. Y sama dengan X ni. Okey, rantau bawah. Okey, yang seterusnya, X sama dengan 6. Yang ketaksamaan dia adalah X kurang. X kurang daripada 6 ke kiri lah. Okey, ke kiri. Dan yang keempatnya adalah Y sama dengan Y lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, Y sama Y lebih besar sama kosong adalah di pentasan X. Okey, yang ni lah. Okey, yang ni. Maksudnya dia lebih besar kan? Lebih besar atau sama dengan kosong ke atas. Okey, jadi sekarang ni kita lihat. Yang mana rantau yang semuanya ada anak panah pada garis dia. Keempat-empatnya ada ruang dia. Maknanya inilah kita dah boleh lihat dah kat sini. Ruang ni yang tertutup ni. Okey. Yang kedua, yang ketiga dan juga yang keempat ni. Okey, jadi kita pun loretkan dia. Okay, loretkan semua. Okey, jadi inilah rantau yang memenuhi keempat-empat ketaksamaan yang soalan berikan. Okey. Okay, untuk soalan ni pula, disuruh lakar dan loretkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Okey, ni dia dah tak bagi dah graf. Disuruh kita lakar sendiri graf. Okey, jika soalan yang diberi macam ni, pertama sekali kita lihat dulu ketaksamaan dia. Kita ada berapa ketaksamaan ni? Kita ada 3 kan? Okey, 3 ketaksamaan. Jadi kita tukar dulu. Apa-apa pun kita tukar dulu kepada garis lurus. Persamaan garis lurus. Iaitu kita sama dengankan dia. Okey. Ketiga-tiga ketaksamaan ini, lepas itu kita barulah lakarkan paksi X dan paksi Y. Okey, barulah kita, seterusnya kita lakarkan garis lurus. Okey, yang pertama ni kita buat dulu garis lurus yang pertama ni. Okey, kita nampak dah C dia adalah 6. Okey, kita tentukan dulu 6. Okey, dia punya pentasan Y. Jadi, ini adalah Y, ini adalah X lah. Okey, kalau kita lihat kepada graf kita ni, kita boleh tentukan dia, skala dia adalah 2 lah, 2. 2, 4, 6. Okey. 2, 4, 6. Lepas tu yang seterusnya kita boleh bina lah. Iaitu ini 2, 4, 6. Ni negatif 2, negatif 4, negatif 6. Yang macam biasalah. Kita boleh juga sebenarnya nak guna skala 1 tapi mengikut keadaan lah. Kalau graf kita ni, nak buat satu mesti panjang pula kan. Okey, jadi ni eloklah tu kalau skala 2. Okey. Okey, seterusnya ni kita bina pula garis lurus untuk yang persamaan kita yang pertama ni. Okey, untuk bina garis lurus kita dah belajar sebelum ni di mana kita kena tentukan dia punya X dan juga Y kita untuk tentukan titik ataupun koordinat lah. Okey, kalau sekarang ni cikgu nak guna 0 hingga 6 lah. Okey, 0 hingga 6. Jadi, kita cikgu masukkan dalam persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6 ini. Okey, kita cikgu masukkan dulu 0 sama ni. Okey, jadi cikgu masukkan 0. Cikgu akan dapat Y dia adalah 6. Okey, Y dia adalah 6. Dan juga titik dia adalah 0,6 lah. Okey, kita ambil titik ni, 0,6. Okay, yang pertama. Yang kedua, cikgu masukkan X dia sama dengan 6. Okey, jadi cikgu masukkan dalam persamaan. Okey, 6 X dia. Yang ni X dia. Yang ni X kan? Okey. Jadi, cikgu akan dapat Y dia adalah negatif 6. Jadi, koordinat dia adalah 6, negatif 6. Okey, yang ni. Okey, 0, 6. Yang ni 6 dengan negatif 6. Itu cara kita nak dapatkan dia punya titik ataupun koordinat dia lah. Okey, barulah kita tandakan pada graf kita ni, 0, 6, okay, titik ini, dan juga 6, negatif 6. Okay, titik inilah. Okay, barulah kita tentukan, kita gariskan garis lurus. Okay, untuk lukiskan garis lurus ni, kita lihat dulu tanda dia ni, tanda sempang ke atau garis dia ni, garis sempang ataupun garis padu. Ini adalah garis sempang lah. Kita lihat pula, ini adalah yang pertama kita tadi, kita tandalah.
Y adalah sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, dan yang kedua, ini yang kedua, X adalah sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah pada pintasan Y. Okey, Y sama dengan 0 pula adalah pada pintasan X. Okey, jadi untuk kita nak loretkan rantau ini, okey, kita lihat. Kita punya ketaksamaan ini. Okey, yang pertama, y adalah kurang daripada negatif 2x tambah 6. Okey, jadi ke bawahlah. Okey, sebab dia kurang kan. Kalau dia lebih besar, mestilah ruang yang atas lah. Rantau yang atas. Okey, ni rantau bawah lah. Okey, selepas itu kita lihat pula yang kedua kita ni. Okey, x sama dengan 0 pada pintasan y. Okey, pintasan y kita ni adalah ini. X sama dengan 0 ni. X lebih besar atau sama dengan maknanya ke kanan lah. Okey, ke kanan. Ke kanan. Okey, garis dia tengok garis padu tu kan. Okey. Seterusnya, Y pula. Y lebih besar atau sama dengan 0 pada pintasan X. Okey, lebih besar sama 0 maksudnya pada pintasan X. Ruang yang atas. Okey, ruang atas. Okey, ruang atas. Okey, nampak tak? Yang mana yang ketiga-tiga ada anak panah? Ha, kita dah nampak dah yang kat tengah-tengah ni lah. Ha, yang kat tengah-tengah ni. Tiga-tiga ada ni. Yang ni, ini dan juga yang ini kan? Okey. Jadi, rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan kita adalah yang kat tengah ni lah. Yang warna kuning ni. Okey, jadi inilah cara dia untuk kita lakar dan juga loretkan rantau. Okey. Okay, seterusnya, kita masuk kepada objektif kita yang kedua lah, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita lihat contoh 12. Okey, buku teks boleh rujuk muka surat 171 ya. Okey, kat sini soalan dia adalah nyatakan tiga ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam rajah setiap berikut. Okey. Okay, sebelum ni dia bagi ketaksamaan linear, dia bagi juga graf. Lepas tu ada juga soalan yang melibatkan kita bina sendiri graf. Okey, dan sekarang ni dia nak suruh kita cari pula ketaksamaan linear. Ha, nak cari ketaksamaan linear maknanya kita kena tengok ni lah kawasan kita yang berlorek ni. Yang berlorek ni yang warna kelabu ni. Yang dikalakan ni. Okey, ni adalah kawasan yang terlibat. Okey, jadi kita nak lihat ketaksamaan linear kita, kita lihat dulu garis yang pertama ni. Okay, kita lihat yang ni lah. Yang ni, garis ni. Iaitu X tambah Y. Okay. Simbol ketaksamaan apa? Adalah 8. Okay. Nak tahu simbol ketaksamaan dia apa? Kita lihat garis dia ni. Garis adalah garis sempang. Okay, garis sempang. Dan rantau dia adalah rantau bawah ni. Okay, jadi garis sempang dia adalah mesti lebih besar ataupun lebih kurang daripada kan. Okay, jadi yang ini rantau bawah dia mestilah kurang daripada 8. Okay, jadi kita dapatlah yang pertama kita ni. Okey. Yang kedua pula ketaksamaan kita yang kedua. Okey, kita ambil yang ni lah. Y ni. Okey. Ini kan. Okey, ke kanan. Okey, kalau Y ketaksamaan Y ni cikgu cakap tadi. Kalau pintasan Y, dia mestilah X sama dengan 0. Okey, X sama dengan 0 kan? Garis ni adalah X sama dengan 0. Jadi, kita nak tahu ketaksamaan linear dia apa. Dia ke kanan ni, dia mestilah lebih besar. Okey, lebih besar atau sama dengan lah. Sebab garis dia adalah garis padu. Okey, X adalah lebih besar atau sama dengan 0. Okey, ni untuk yang kedua kita lah. Yang ketiga, yang ini ke atas. Okey, garis kita yang atas ni. Jadi, apabila pintasan X, cikgu cakap tadi, dia adalah, dia mesti Y sama dengan 0. Okay, nilai Y dia mesti sama dengan 0. Jadi, Y mestilah ke atas lebih besar atau sama dengan 0. Okey, jadi inilah ketiga-tiga ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorek dalam rajah ini. Okey, untuk contoh yang seterusnya ini sama juga bagi pelajar yang tak faham lagi tu. Okey, boleh lihat betul-betul ya. Okey, kat sini tulis tiga ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan.
ketiga ketaksamaan linear juga. Okay, jadi kat sini kita dah boleh nampak dah. Ini adalah garis lurus yang pertama. Ini adalah garis lurus yang kedua. Ini adalah garis lurus yang ketiga. Okay, untuk tentukan garis lurus yang pertama ini, okay, kita dah tahulah kalau petasan Y, dia adalah mestilah X. Mestilah sama dengan kosong. Okay? Tapi kita lihat kat sini, rantau dia okay, memenuhi yang mana? Belah mana? Belah kanan kan? Jadi dia adalah lebih besar lah. Maksudnya X lebih besar atau sama dengan sebab dia garis pandu. Okay, sama dengan kosong. Okay, ini untuk yang pertama. Okay, untuk yang kedua, kita lihat garis kita ni. Okay, yang ini kan? Yang melintang ni. Okay. Jadi kat sini nilai pintasan Y dia ataupun C dia ni adalah 5. Sebab kat sini lah. Ini X, ini Y. Okay, jadi setentang dengan dia ni 5 lah. Okay, 5. Jadi kita boleh tulis kat sini. Okay, Y dia adalah sama dengan 5. Ini garis ni. Y sama dengan 5. Okay, untuk tulis ketaksamaan dia, kita lihatlah rantau dia kat mana. Kat atas ke kat bawah? Kat bawah kan? Okay, yang belorek ni. Jadi kat bawah, jadi dia adalah lebih kurang atau sama dengan 5. Okay. Kita lihat pula garis kita, garis lurus kita yang ketiga. Okey, untuk lihat garis lurus kita yang ketiga ni, dia ada keserunan. Jadi, kita kena hati-hati sikit lah. Okey, untuk yang ketiga ni, kita buat dulu persamaan garis lurus, iaitu inilah Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita lihat C dia apa. Okey, garis lurus ini mengenai pintasan Y dia pada C sama dengan kosong. Okey, kat sini. Jadi, C dia adalah tak adalah kosong. Okay, jadi, sekarang ni kita nak tahu dia kecerunan pula. Okay, kat sini Y sama dengan MX je lah. C dia dah tak ada. Okay, untuk cari kecerunan, formula kecerunan kita kena ingat balik iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okay, nak tahu dia macam mana X2, Y2 ke X1, Y1 tu. Okay, kita ambil satu koordinat. Dua koordinatnya, dua koordinat. Contohnya kat sini dah ada satu. Kita ambil satu lagi kat mana? Yang mengenai garis lurus ini. Yang ketiga. Garis lurus yang nombor tiga ni. Okey, kat sini ke atau kat sini ke, ikutlah. Ambil je satu titik lagi. Okey, yang mudah ambil yang ni lah. Kosong, kosong. Okey, jadi yang ini dengan yang satu lagi ni adalah kat sini. 5, 5 ni. Okey, jadi ini adalah X1 kita. Ini adalah Y1. Ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah Y2. Okey, jadi barulah kita tolak. Ini Y2 kita berapa? Ini 5. Jadi 5. Kat sini, 5 ni. Okey. Y1 kita pula, kita tolak ni, kosong. Tolak kosong per dengan. Okey, X2 kita, yang ini. X2 kita 5, tolak dengan X1 kita kosong juga. Okey, jadi kita akan dapat sama dengan. Okay, 5 ke 5 dapat 1. Jadi, 1 lah. Kecerunan kita adalah 1. Jadi, kita boleh tulis yang persamaan garis lurus kita ini adalah Y sama dengan 1X. Maknanya X je lah. Okay. Okay, untuk yang untuk nak tulis ketaksamaan linear yang ketiga kita ni, kita lihat kat sini Y sama dengan X kan. Okay, kita lihat rantau yang belorek ni, dia adalah ke atas. Rantau belorek ni mengenai kawasan yang atas ni, bukan kat bawah ni. Okey, jadi dia adalah lebih besar lah. Ini Y lebih besar. Okey, kita tengok tadi garis ni apa? Garis padu kan? Okey, jadi garis padu kita, inilah mesti ada sama dengan X. Okey, jadi inilah cara kita nak tulis ketiga-tiga ketaksamaan kita ni. Okey, ada berapa ketiga ni? Ada semua. Okey, untuk contoh seterusnya lagi sama juga, cuma soalan graf sahaja yang berbeza. Okey, jadi kat sini pertama sekali tadi cikgu dah cakap kena labelkan dulu. Kita labelkan dulu garis lurus. Okey, kat sini garis lurus kita yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okey, jadi kita kena tentukanlah di mana ketaksamaan ini kat sini. Kalau pada petasan Y, X dia mestilah sama dengan kosong. Okey, X dia mesti sama dengan kosong. Okay, kita lihat, kawasan yang belorek kita adalah belah kanan petasan Y ni. Okey, jadi dia adalah X mestilah lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, yang kedua pula ni,
kita nak tentukan dia, kita kena tahu garis lurus ini dia punya y dia sama dengan mx tambah c kan. Okey, kita kena tahu kecerunan dia dan juga batasan y dia ataupun c dia. Okey, jadi kat sini kita tahulah c dia adalah sama dengan 2 ni. Sebab garis dia mengenai ni 2 ni pada batasan y kan. Okay, jadi c dia adalah 2, y sama dengan mx tambah 2. Okey, untuk cari kecerunan pula m ni, okey, kita kena guna formula yang tadi itulah. Ini kita guna titik ni lah. Antara dua titik ni, ini adalah 4, 0. Ini adalah 0, 2. Okey, kita pun tolak lah. Okey, iaitu m kita tolak 2 tolak 0 per dengan 0 tolak 4. Kita akan dapat negatif 1 per 2. Okey, jadi garis lurus kita akan dapat y sama dengan negatif 1 per 2 x tambah 2. Kita dah dapat dah persamaan garis lurus kita ni. Okey, kita lihatlah kawasan yang berlorek kita ni ke bawah. Okey, untuk buat ketaksamaan linear kita ni. Okey, ni yang pertama tadi kan. Okey, yang kedua. Jadi, untuk ketaksamaan linear kita yang kedua adalah y lebih kurang atau sama dengan seperti garis padu negatif 1 per 2 x tambah 2. Okey, yang ketiga pula. Okey, yang ketiga sama juga. Kita kena cari kecerunan dia. Okay, kecerunan dia yang ini satu titik lagi. Ini 0, negatif 4. Okey, jadi kita dah tahu dah y dia kan mx sama c kan. Ini adalah persamaan garis lurus. Y sama dengan mx. C kita dah tahu dah c kita ni. Apa tak? Mengenai ni, negatif 4 ni. Jadi c kita dah negatif 4 lah. Okey, negatif 4. Jadi sekarang ni kita nak cari m dia, kecerunan dia. Okay, kita kena tolak lah ni. Antara titik 4 kosong ni dengan kosong negatif 4 ni kita tolak. Okay, M kita akan dapat kosong tolak dengan negatif 4 per dengan 4 tolak kosong. Okay, ni jadi positif. M dapat 1. Jadi M kita adalah 1. Jadi persamaan kita yang ketiga adalah Y sama dengan x tolak 4. Okey, x tolak 4. Jadi untuk buat ketaksamaan linear kita yang ketiga, kita kena lihat kawasan yang berlorek kita adalah pada bahagian atas. Okey, bagi persamaan yang ketiga ni. Jadi y adalah lebih besar atau sama dengan sebab dia garis padu x tolak 4. Okey, jadi inilah jawapan kita ketiga-tiga ketaksamaan ini adalah. Okey. Okey, untuk yang contoh 14 ni adalah merupakan contoh terakhirlah bagi penyelesaian masalah. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 173. Okey, kat sini soalan dia, Puan Karul perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Okey. Sebenarnya soalan ni ada 3 soalan iaitu A, B dan C. Ni muka soalan C lah. Okey, untuk soalan A, B tu rasa semua pelajar dah boleh buat merujuk kepada yang cikgu ajar sebentar tadi lah. Okey, jadi ini adalah graf bagi jawapan untuk A dan B lah. Okey, jadi daripada graf ini tentukan bilangan minimum dan juga maksimum peserta perempuan apabila peserta lelaki ialah 5 orang. Okey, kalau kita tengok graf kita kat sini, dia dah bagi siap-siap dah. Y adalah lelaki. Okey, lelaki. Dan X adalah perempuan. Okey, jadi dia nak tentukan dengan minimum dan maksimum. Okey, apabila dapat je soalan macam ni, kebiasaannya dia ada bentuk soalan dia minimum, maksimum ataupun bila y sama dengan berapa dan x dia adalah berapa. Okey. Dan sebaliknya lah. Okey, jadi soalan kat sini minimum dan maksimum. Okey. Untuk soalan ni kita lihat dia bagi bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Okey, kita lihat y adalah lelaki kan. Okey, kita pergi dekat 5. Mana 5? Okey, kat bawah ni 5 orang. Okey, jadi kita pun daripada 5 ni kita ambilkan, kita tandakan dia biar sampai mengenai kawasan yang berlorek ni. Kawasan yang berlorek ni, dari segi kita ni,
Okey. Untuk dapatkan nilai perempuan ni. Okey, kita lihat kat sini kena pada ni kan, pada titik ini dan juga satu lagi adalah pada titik ini. Okey, garis kita. Okey, jadi ini merupakan titik minimum lah. Okey, ini merupakan titik min, ini adalah merupakan titik maksimum. Okey. Okey, jadi apabila dapat je titik ni, kita teruskan ke bawah. Ke bawah ni. Okey, dapatlah nilai 10 satu dan juga yang kedua ni. Bawahkan dia, dapat nilai 15. Okey, jadi kita boleh cakap yang peserta perempuan minimum dia adalah 10 dan maksimum dia adalah 15. Berdasarkan nilai kat sini lah. Ni max, ni min. 10 ni. Okey. Okey, kita tengok pula yang seterusnya. Tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan kuali tersebut. Berikan justifikasi anda. Okey. Tadi 5 kan? Tadi 5 orang lelaki. Ini dia bagi 8 pula. Okey, 8. Jadi kita tengok kat 8. Tadi kita tengok kat 5 ni 8 pula. Okay, ini 5. Ini berapa ni? 7. 7 setengah kan? Okey, kat sini lah 8. Contohnya kat sini 8. Ini adalah 8. Jadi kita pun ambil pembaris, kita pun gerakkan dia sampai mengenai kawasan yang belorek. Okey, ada tak kawasan belorek? Okey, tak ada kan kawasan belorek kan? Garis ni pun tak kena. Garis ni je kena kan? Garis ni. Garis ni saja kena dua ni. Okey, kat sini. Tapi dia tak kena pun kawasan yang belorek. Okey, jadi maknanya dia tidak memenuhi syarat ni lah untuk menyertai pertandingan kuali tersebut. Okey, apa ni adalah tidak memenuhi kerana nilai Y. Okey, kita tengok alasan dia kat sini, justifikasi dia kat sini. Nilai Y sama dengan 8 berada di luar kawasan belorek. Macam cikgu cakap tadi lah. Okey. Okey. Cikgu nak tambahlah sedikit ya yang cikgu cakap tadi. Kalau Y sama dengan berapa dan X dia sama dengan berapa ni tadi cikgu cakap. Okey. Kalau diberi soalan, contohnya dia bagi Y dia. Contohnya dia bagi X lah. Okey, X. Sekarang ni X perempuan. Dia nak X adalah perempuan sama dengan 5. Berapa jumlah lelaki. Jadi Y lah sama dengan berapa. Jadi awak pun ambil pembaris. Okey, awak ambil pembaris. Okey, ke atas ini biar sampai pada ni kawasan yang belorek ni yang mengenai garis lurus 2Y sama dengan X ni. Okey, awak pun ke kiri untuk dapatkan nilai Y dia. Okey, jadi kat sini lah. Okay, jadi nilai Y dia kat sini adalah okey, 5 bagi 2. Dapatlah 2.5 kat sini. Okey, apabila X adalah sama dengan 5, maka Y dia adalah sama dengan 2.5. Okey, ada juga soalan yang minta begini ya. Okey, jadi untuk setakat ni, inilah contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah bagi sistem ketaksamaan linear. Okey, untuk rumusan, yang pertama tadi kita dah boleh menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Dan yang kedua tadi, kita bolehlah menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Jadi untuk itu, ini sajalah kelas kita untuk hari ini. Sebelum berakhir kelas kita, cikgu nak kamu semua buat kerja rumah ya. Dalam buku latihan B, praktis 6.2C, muka surat 41 hingga 45 tu dah boleh siapkan dah. Okey, banyak sikit lah sebab mereka misalkan. Okey, dan yang kedua, praktis 6.2D, muka surat 45 hingga 48. Okey, kerja rumah yang cikgu bagi ni. Okey, boleh hantar pada hari Sabtu ya. Okey, jadi itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.